Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berziarah ke makam salah satu ulama yang ada di Kabupaten Berau, yaitu Syekh Ali Junaidi Al Banjari tepatnya. Kita tadi kesini kebetulan lancar aja ya, Kak? Alhamdulillah lancar aja, tapi jalan di sini. Terus tempatnya pemakaman beliau ini memang di tengah kota kebetulan, jadi aksesnya gampang lah. Aksesnya gampang dan juga nggak terlalu jauh juga untuk mengakses ke sini. Di perjalanan ke sini kita tadi lewat belakang sana. Lewat jalan Prodrawan. Kita ya betul lewat jalan Prodrawan, terus masuk ke gang apa? Ini gang Kubah kalau nggak salah namanya. Gang Kubah, masuk ke gang Kubah. Lalu jalan kaki sekitar 100 meter kurang lebih 100 meter. 150 meter pemakaman beliau. Kalau kita lihat sih pemakamannya terawat, bersih. Alhamdulillah bersih. Di luar juga ada kayaknya ada pemakaman keluarga kayak. Keluarga dan keturunan-keturunan beliau. Keturunan beliau ya betul. Terawat lah tempatnya di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah jadi tambah dirawat juga, banyak yang datang ke sini juga untuk berziarah juga lah ke makam beliau ini. Insyaallah. Kalau ceritanya itu apa, Sar? Beliau ini sebenarnya ceritanya masih kurang jelas. Aku dapat ceritanya masih dengar ini dengan beberapa versi yang berbeda sebenarnya. Mungkin kalau cerita jelasnya masih belum paham. Iya sih, kurang. Aku juga belum terlalu tahu juga tentang ceritanya. Cuma yang aku tahu beliau ini memang salah satu ulama besar lah. Memang datang ke Berau sini ya untuk mengajarkan agama Islam juga lah di Berau ini pada zaman dulu. Dan salah satu yang kudengar juga beliau ini guru salah satu ulama besar di Banjarmasin, sekarang sudah wafat juga, yaitu Abbas Kumpul atau Guru Sekumpul, Guru Ijai. Beliau ini salah satu guru beliau juga. Di ceramahnya khutbah beliau juga dulu pernah beliau itu besar ya. Beliau menyebutkan kalau Syekh Ali Junaidi Al Banjar yang di Berau ini adalah salah satu guru beliau. Apalagi bisa dibilang kalau dari aku pribadi bahagia juga, puas aku bisa masuk ke sini. Soalnya aku belum pernah ini, baru ini juga ke sini, Sar. Sama, pertama kalinya untuk masuk sampai ke dalam sini. Iya. Benar. Alhamdulillah. Berarti beliau ini memang salah satu yang penyebar agama Islam ke Kabupaten Berau ini ya? Iya, salah satu. Baru beliau ini memang cukup terkenal juga karena contohnya setiap haulnya banyak didatangi sama dihadirilah sama masyarakat, bukan dari sekitar Berau juga, bahkan dari Banjarmasin kalau nggak salah. Iya, dari Banjarmasin, dari luar-luar pulau juga ada, dari Pulau Jawa segala macam. Pulau Jawa juga. Kalau haulnya pasti rame sampai ke jalan raya sana, malah kalau malam bisa kadang kalau aku lewat kadang. Iya benar. Kalau pas haulnya itu rame banget di sini. Iya, alhamdulillah lah. Berau juga ada salah satu ulama juga lah yang pernah hidup di zaman dulu, bisa mengajarkan agama Islam juga di sini. Ada salah satu sebenarnya peninggalan beliau ini yang ada di Berau.
Jadi kan beliau dulu kan sering mengaji lah, mengaji majelis, didatangi lah sama para muridnya atau santrinya lah. Nah, jadi salah satu peninggalan beliau yang ada di Berau ini yaitu Masjid Raya. Oh, Masjid Raya yang di sini? Kodrawan. Yang Kodrawan. Nah, itu dari informasi yang kudapat itu adalah salah satu peninggalan beliau. Beliau sering mengajar ngaji, majelis di sana bersama santrinya. Kan sering sholat di situ. Nah, berapa kali kan? Makanya masjid itu sering kudengar juga dari cerita-cerita orang dulu, masjid itu masjid lama lah, dari zaman dulu. Nah, ternyata dari informasi sekalinya itu adalah masjid yang sering dipakai beliau juga. Cuma memang peninggalannya apa? Bangunannya mungkin zaman dulu belum seperti ini. Belum seperti ini. Mungkin bisa dibilang juga wali lah, wali, karena beliau ini juga ada beberapa karomah, karomah yang hanya dimiliki oleh para wali Allah tadi. Salah satu karomah aja yang pernah aku baca itu, Sar, ya karomah wali juga. Jadi kayak gini, beliau kan sebelum di Berau ini pernah di Banjar. Jadi beliau ini pernah lah mengaji di salah satu masjid di Banjar. Santrinya ini ada di seberang sungai. Pada waktu itu hujan deras, mau menyeberang kan ada perahu, mau menghadiri majelis beliau ini tidak ada. Jadi santrinya terpaksa di rumah aja hari itu tidak menghadiri. Tapi anehnya, beliau mengaji di masjid sama mengajar santri yang hadir di masjid, muridnya yang di seberang sungai ini mendengar suara beliau. Allah, Allah, ini salah satu karomah beliau.